I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known, they call me obsessive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya berada di Terminal Gayatri Tulungagung. Di sini saya akan melihat bus-bus yang ada di Terminal Gayatri. Jadi gimana sih penampakan di Terminal Gayatri Tulungagung itu? Yuk kita masuk ke dalam kawan. Jadi ini saya berada di pintu keluarnya ya kawan. Jadi pintu masuknya berada di sebelah timur ya. Di situ banyak agen-agen bus kawan ya, bus malam banyak ya. Jadi di situ ada bus Mertasari, ada Peosan kawan ya, Peosan langsung ke Sumatera ya. Oke. Jadi di sini kawan, kalau mau beli bus, saya tiket bus ya. Oke, kita masuk. Oke. Di sini kita langsung berada di depannya Terminal Gayatri. Itu ada bus Bagong kawan jurusan Surabaya ya, ke pihak Kertosono. Ini mau berangkat ke Surabaya kawan via tol Harapan Jaya, patas 30.000 saja menggunakan Mercy kawan. Mercy 1626. Oke. Jadi kayak gini penampakannya kawan ya. 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 Ya, saya di sini ditemanin Mas Pong kawan ya. Nah, ini. Halo Mas. Halo. Sehat Mas? Sehat. Oke. Channel saya Mas Pong Plesiran. Oke, jangan lupa ya kawan di like, komen dan subscribe. Mas Pong Plesiran ya. Tuh. Wah. Keren kawan Bagong ya. Laksari. Gebrakan yang luar biasa lah buat PO Bagong, karena biasanya bus RK8, sasis RK8 dengan dibalut bodi SR2 Laksana itu biasanya digunakan untuk patas kawan, tapi ini digunakan untuk ATB, AC tarif biasa ya. Dari sini mungkin Surabaya Tulungagung itu tarifnya. Oke. Ya. Jadi suasananya terminal kayak gini kawan ya. Ya, maaf lah agak gelap ya. Oke. Ya. Yuk kita jalan ke sana kawan ya. Kita lebih dekat lagi. Jadi ya kayak gini lah, di jam 10 lewat 11 menit kawan ya. Jadi ya lumayan sepi lah, didominasi oleh bus Harapan Jaya. Sebelah kanan saya itu shelternya Patas Surabaya, sebelahnya ada PO Bagong kawan ya. Oke. Nah, di sana kumpulannya banyak orang-orang dari PO Bagongnya kawan ya. Ini ada si Domulyo kawan, tolong Agung Belitar kawan ya. Oke. Belitar. Oke.
Jadi kayak gini kawan, penampakannya kawan. Kok di sana banyak bus harapan jaya kawan ya, yang parkir. Ya. Parkir kawan. Itu harapan jaya. Oh, ini ini ada bus Bagong kawan ya. Wah, ini baru ini kawan. Nah. Oke, kita lebih dekat lagi ke sana kawan. Itu ada Bagong kawan ya. Bagong yang besar, nah itu ada Bagong yang besar, itu ada Harapan Jaya, non ekonomi, berarti kalau non ekonomi patas kawan, itu ada ATB, AC tarif biasa, kita aja ada non ekonomi. Kalau ini ada patas, ini juga patas kawan, ya. Jadi jam 10:13. Kondisi terminal Gayatri Tulungagung ya lumayan sepi kawan ya, lumayan sepi. Oke, nah ada Sari Mulyo kawan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar ya kawan. Oke. Itu ya kawan ya. Ya jelas yang mendominasi Harapan Jaya karena di sini pool utamanya yaitu pool Harapan Jaya, pool pusat ya. Di sini di Tulungagung. Oke. Ya di jalur sebelah sini ini ada jalur bebas kawan ya. Sini ada jalur AKP Pasar Bali. Ini Solo Jakarta. Sebelah sana Blitar Malang Banyuwangi. Biasanya itu kalau dari sini bus ekonomi yaitu Harapan Baru kawan. Wah. Itu sos kawan ya. Coba saja kalau enggak sos mungkin lagi lelah kawan. Nah sebelah sana ada Trenggalek Ponorogo kawan, sebelah sana ada Kediri, sebelah sana Surabaya, akhirnya bus Bagong. Itu ada bus Bagong sudah berangkat kawan ya. Itu bus Bagong berangkat menuju Surabaya, AC tarif biasa. Harapan Jaya masuk Hino RN 285 kawan, jurusan Blitar Palembang. Berangkat kawan. Harapan Jaya ATB asif tarif biasa ya. Tulungagung, Kertosono, Surabaya PP. Sepi kawan penumpangnya kawan. Berangkat kawan non ekonomi patas Surabaya via tol Harapan Jaya. Menggunakan karoseri Tentrem kawan. Oke, nomor lambungnya H532. Berangkat kawan PO Bagong ke Surabaya. Atasnya tuh 3.000. Thank you.
Ya, batas. Batasnya ternyata kawan. Ya. Suaranya bos, sos. TB dari Harapan Jaya, tentrem Max kawan ya. Penumpangnya cuma berapa ini? Agung kawan, Surabaya dari Tulungagung, ya tahu panjang. Baru saja datang di Terminal Gayatri. Masuk Harapan Jaya. Jet bus 12 kawan. Ini rute mana ya? Tapi nomor serinya 514 kawan. Kawan Patas Tulungagung Surabaya via tol panjang ya. Wah, ini perempuan kawan, enak kawan. Masuk kawan, jalur Denpasar atau Bali M Trans ya. M Trans jurusan Denpasar kawan. Saya ATB berangkat menuju Surabaya kawan. Masuk Harapan Jaya kawan, yaitu Blitar Jakarta, yaitu menggunakan body jet bus 12 HDD kawan, air suspensi. Surabaya Kediri Tulungagung via tol panjang berangkat. Waduh, sepi kawan. Gak ada penumpangnya kawan. Wah, berangkat ini RN285 yaitu Blitar Jakarta kawan. Wah, mantap. ATP Harapan Jaya kawan ya, Trenggalek. Masuk lagi kawan, Harapan Jaya Patas ya, 30.000 kawan, air suspensi. Oh, 1626 ke arah Surabaya.